Kayaknya nih banyak banget, ini auranti semua. Ini auranti semua, itu auranti semua bosku ya. Dengan baby limbata, di dalam lagi banyak auranti bosku ya. Jadi kita next lagi di sini, kalian lihat di sini bosku. Ini ada lagi orange-nya, astaga, birunya. Kalian lihat dragasi warnanya di pipi. Di pipinya nih bosku ya, mantap banget. Ini mendoknya mantap banget ya. Gede banget ya, masuk coy. Joseph ya bosku, kembali lagi bersama-sama bosku. Tapi belum ngopi bos, biar melek. Kalau ngopi emang ngantuk, gimana pacar aman? Istri di rumah, cicil lancar. Oke, kita udah sampai di Maschu, please. Mantap banget bosku ya, di Zain Aquatic. Jadi sini emang gudangnya auranti bosku ya. Karena banyak juga yang ngambil-ngambil di sini ya. Buahnya banget. Dan juga ikan-ikan juara emang kebanyakan dari sini yang diambil bosku ya. Makanya bos-bosku bilang gudang auranti bosku ya. Karena teman-teman di Bali tuh banyak banget yang beli di sini kan. Siap. Nah, banyak. Soalnya di sini tuh aurantinya tuh sinat semua bosku ya. Kayaknya nih banyak banget. Ini auranti semua. Ini auranti semua. Itu auranti semua bosku ya. Dengan baby limbata, di dalam lagi banyak auranti bosku ya. Kalian lihat ini. Gondrong nih maze. Dikasih info maze. Ini kalian bisa lihat ya. Ini badannya nih pekat ya, hitamnya nih pekat bosku ya. Terus warnanya nih sudah orange bosku ya. Apalagi kalian lihat langsung di sini nih orange yang ngeri bosku. Birunya nih bosku ya. Kalian bisa lihat regasi birunya sampai pipi ya. Pipi. Udah biru mantap bosku ya. Nih. Ini size-nya berapa nih bosku? Ini 24-25. 24-25 bosku ya ini. Cakep banget kalian tuh, seksi bos. Buat kalian pecinta auranti, aduh tunggu apa lagi? Nah, buat kalian yang mau ya ini ya, untuk informasi di awal kalian bisa kontak aja langsung di bawah kalau mau beli di Maschu, please ya bosku ya. Nih kalian lihat, cakep banget, astaga, gondrong, gondrongnya itu loh maze. Kalau harganya, kalau kayak ini, gini? Mungkin di 3 jutaan. Di 3 jutaan bosku ya, jadi buat kalian, aduh ini mah tidak perlu diapa-apain lagi ya, hanya dipertahankan aja. Ini udah cakep banget bosku, kalian lihat itu. Gila, ekornya cakep sekali, ngembangnya tuh loh bosku ya, mantap sekali tuh. Keren, mungkin teman-teman mau cari auranti langsung aja ke sini. Nah, kita mau lihat lagi auranti lainnya bosku ya. Oke, kita next lagi, di bawahnya ada auranti bosku. Ini cakep banget lagi aurantinya bosku ya. Nih kalian lihat, astaga, seksi bosku ya. Ini seksi banget kalian lihat bosku ya. Ini sudah mulai orange-orange ini bosku ya. Kalian lihat orange birunya juga mantap, warnanya ini tegas ya bosku ya. Nah, nanti kita tanya treatment-treatmentnya itu seperti apa. Untuk sekarang kita lihat ikan-ikannya dulu ya. Siap. Nah, kita lihat ini cakep. Biasa jualnya di harga berapa? Ini 2,5. 2,5-an ini. 2,5-an ya bosku ya. Ini kiri kanan simet ya bosku. Simet. Ya? Simet. Jadi kita next lagi di sini. Kalian lihat di sini bosku. Ini ada lagi orange-nya, astaga, birunya. Kalian lihat dragasi warnanya di pipi. Di pipinya nih bosku ya, mantap banget. Ini ngendoknya mantap banget ya. Masuk. Gede ini banget ya, masuk coy. Ini kemarin ini ikut kontes ya. Ini kemarin ke Kediri. Ke Kediri bosku. Yeah. Nah, hanya ekornya nih karena packaging mungkin ya bosku, terlalu ngerontak atau gimana dia? Terlalu kekecilan mungkin. Oh, packagingnya itu waktu itu kekecilan ya bosku ya. Nih kayak gini bosku ya. Nih tapi untuk semuanya udah mantap banget. Yeah. Nah, untuk ekornya ini sebenarnya gak ada cacat-cacat apa, keriting juga gak ada, semuanya tunggu pulih aja ya. Iya, yeah, tunggu pulih, tunggu warna. Tunggu warna, tinggal naikin. Tapi warnanya udah bagus banget udah, ya. Ini. Cakep bos ya, kalian lihat ini dragasi birunya nih. Ini presisi lah untuk warnanya ya. Yeah. Seperti yang kalian lihat ini. Nih. Cakep re, ini seksi banget bos. Apalagi kalian lihat di sini. Emang kalau Mas Cuplis punya koleksi ini bukan main, bukan kaleng-kaleng bos ya. Kalau seperti gini nih harganya berapaan bos? Ini mungkin di atas 2.000. Di atas 2.000? Iya, mungkin di bawah 3.000. Di bawah 3.000 ya, mungkin 2,5 lah dapat. Iya, wow, menurut bos-bos itu masih terjangkau banget bosku dengan kualitas seperti ini. Dan harganya 2,5, kalian lihat lagi coy. Ini orange bosku ya, orange serius. Tinggal tunggu ekornya, ini hanya tunggu waktu aja, aman semua iya, bosku ya. 2 minggu udah nutup itu. 2 minggu nutup bosku ya, keren sekali bosku ya. Dan kita next lagi bosku ya. Ini di sampingnya nih bos ya, kalian lihat ini di sampingnya. Ini cilik, tapi mantap nih. Ini barnya nih mantap bosku ya, rapi bersih ya nih ya. Nih, rapi nih. Iya, rapi bersih. Rapi bersih ini, simet. Simet, rapi bersih dan simet. Jadi ini ikan di sini emang kualitas. Kontes. Nah, soalnya itu banyak yang bilang mungkin kayak wah harga cana lagi hancur ya. Itu kalau gak ada kualitas, kalau ada kualitas mah akan bertahan, bosku ya. Nah, bos untuk sampai ini treatment auranti itu seperti apa, bosku ya? Kita mau nanya. Soalnya banyak yang keep auranti kadang pudar. Itu apa sih yang perlu kita perhatikan? Kalau yang pertama itu settingan. 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 Yang pertama itu kita harus mempelajari settingan dulu. Ikannya cocok di background hitam apa di background putih? Background putih. Gitu. Oh. Iya. Untuk pakan-pakan gimana? Kalau pakan aku harian sama mingguan itu ada dua jenis. Ada pakan hidup, pakan pelet, sama pakan hidup. Yes.
untuk pakan peletnya saya pakai pelet sendiri. Pelet sendiri ya, bosku ya. Mungkin di Shopee ada ya, bosku. Ada, ada. Anjas. Anjas. Pelet Anjas. Anjas. Ini buat pigmen biru ya, biru, bosku ya. Biru ada oranye-nya ini. Oh, serius nih, biru sama oranye satu kali. Satu kali. Keren coy, ngeri banget ya biru sama oranye satu kali bosku ya. Satu produk. Produk. Jadi buat teman-teman kalau mau butuh langsung aja di Shopee bosku ya, ada semua bosku ya. Mantap sekali. Terus untuk air, air untuk tua air, atau gimana? Kalau jangan air, suka ganti-ganti atau gimana? Kalau air saya rutin 2 minggu maksimal 1 bulan. Jadi sering ganti air itu lebih baik. Soalnya ikan draft itu kalau air terlalu tua itu sering fin rot atau keriting. Betul biasanya. Betul betul. Fin rot atau keriting. Bengkok badan juga bisa. Bisa itu. Terlalu tua airnya. Air tua. Berarti 2 minggu sampai 1 bulan ganti daya. Iya. Jadi emang di sini bahan-bahanan bosku ini dari harga 500.000 ya bosku ya. Ini 500.000. Ini simet juga bos. Harga 500.000 tinggal kalian progres lanjut aja. Nih kalian kasih pakan hidup, nanti lama-lama kan ditambah gondrong juga, tambah beberapa gondrong, tambah peningkatan gitu. Peningkatan gitu bosku, kalian bisa kasih pelet. Kalau pakan hidup bisa juga buat ulhong-ulhong itu kan ulhong bagus katak juga. Bisa. Katak buat gondrong katanya. Iya. Nah, di sini bahannya bukan cuma di sini aja bosku, bahannya di situ juga tuh banyak bos. Makanya aku bilang gudang Auranti ya emang banyak banget bosku ya. Iya. Ini kalau kita satu-satu mah sampai besok bosku ya. Nah, jadi di sini juga ada baby limbata bosku. Ini rimnya nih tebal-tebal bosku ya. Jadi kalian lihat ini di sini tebal-tebal mantap. Jadi kalau kalian mau beli di sini bisa beli satuan di Shopee. Bisa. Ada. Nah, buat teman-teman juga yang mau kulakan 100 ekor, 200 ekor itu bisa langsung tetap di Mas Cuplis. Dilayani. Tetap dilayani, bosku ya. Dilayani, Mas. Nah, kalau di Shopee gini-gini berapaan, Bos? Ini cuma 20.000 untuk di Shopee ini. 20.000, bosku, ringnya tebal-tebal dan CB nih, bosku ya, lebih aktif daripada WC. Biasanya kalau WC kan agak kurang-kurang mager ya, tapi kalau CB memang dari kecil dia di tank. Jadi di tank adalah rumahku. Nah, di samping juga ada stewart ini. Stewartnya ini cakep, Bos. Yeah. Ini dotnya banyak. Terus ada ringnya, udah tebal ringnya, bosku. Tebal, dotnya banyak. Dotnya tuh banyak, bos. Kalian lihat itu di sana. Nah, ini harganya berapaan, bos? Ini untuk stewarti aku 100.000 di Shopee. 100.000 doang. Ini stewarti apa, bos? Stewarti Karbi ini. Karbi. Jadi teman-teman kalau mau cari langsung aja di Shopee-nya, bosku ya. Shopee-nya tuh Zen Aquatic, bosku. Keren banget. Kalau gitu langsung kita lihat Aurantinya yang di dalam yang sudah dihasil sortir, coy. Ayo bosku ya, ini yang sudah ibaratnya progres di atas progres, bosku ya, sudah siap poles sedikit lagi kontes dah, bosku ya. Begitu langsung aja, bosku. Ayo. Gila bosku ya, cakep banget. Kalian lihat ini bosku ya. Gila flaringnya, ngendoknya itu loh, mantap sekali bosku ya. Ini. Kalian lihat, wah gondrong bro, gondrong. Terus kita lihat lagi bos, ini dorsalnya nih ada putih-putih, itu putih-putih dorsal muda lagi yang mau tumbuh lagi. Iya, mau tumbuh ke atas itu, rim ini katanya. Udah rim ya, udah gondrong, nambah lagi ya bosku. Nambah lagi. Keren, ini emang bakat ya dia nih ya, ini sortiran jaris keras. Sortiran keras ini. Keras ya bosku ya, kalau kalian mau cari, coy, anjay. Ini keren banget, apalagi kalian langsung lihat ke sini bosku, ini cakep bosku, masih cilik bosku ya. Ini keren nih, wow, seksi banget bosku ya. Kalian ini warnanya sudah orange-orangean bosku ya. Mungkin tambah dikit biru. Birunya juga sudah mulai ya. Tinggal mungkin kalian naikin lagi biru dengan peletnya bos tadi ya. Iya, pelet Anjas. Pelet Anjas bosku ya. Anjas. Anjas. Ini harganya berapaan sih bosku? Kalau kayak gini mungkin di atas 2.000 saya. Di atas 2 juta. Iya, sama saya tadi. 2,5 mungkin. 2,5 atau enggak 3. Atau tidak 3 ya. Karena emang genetiknya bagus. Takutnya bagus. Kita beli yang enggak bagus nanti rugi juga. Rugi. Mending beli yang bagus sekali ini bagus, sekalian lebih enak. Nah, tinggal kalian lanjutin aja, bos. Wah, cakep, re. Ayo, bos. Langsung mau beli aja kalau kalian mau beli. Iya. Yeah. Dan juga di bawah nih ada yang barbar satu. Ini lebih orange lagi nih, bosku ya. Ini. Nih, baru badannya tuh hitam pekat, bos ya. Keren, coy. Kalian flaringnya tuh, bos. Ih. Wih, agresif sekali, bos. Gila, ini agresif. Ini nih kalian beliin langsung kontes ini bisa menang, bos. Langsung ajukan. Langsung ajukan nih. Ini buat kelas apa kalau kayak ini? Ini kelas junior semua. Kelas junior bosku ya, masih cilik. 20. Masih cilik kayak gini. Yeah. Dia agresifnya, bos. Nih, kalian pakai tangannya. Nih. Ini aja dia masih lihat kamera, bosku ya. Lihat. Hei, dicabut, bos. Ya, lihat. Hei. Keren, coy. Keren banget. Ini ya, ukurannya berapaan nih, bos? Ini masih 15-16 cm. Masih 15-16 cm. Kalian lihat tuh. Tuh, barnya tuh tebal, bosku ya. Badannya hitam pekat gitu, bosku ya. Orange, bos ya. Sadis. Ini harganya berapa nih, bos? Ini 3. 3 juta. Karena emang ini dia punya badan emang hitam banget, orange-nya nampak banget, birunya kontraks banget. Ini kontras sekali, bosku ya. Makanya ini ragasi masuk. Kalau untuk poin warna, wah, 4 lah. 4 lah, bosku ya. Cakep. Auto. Mungkin teman-teman mau hajar langsung. Jadi kalian lihat, ini ada satu lagi di sini, bos. Ini cakep nih, bosku ya. Nih, ngendok dia, bos. Kalian lihat ini.
Nih, ah gondrong bos, emang lu suka koleksi yang gondrong-gondrong ya Mas Suplis? Soalnya bersimet gondrong itu lebih enak dipandang. Yes, iya, emang seksi bosku ya. Iya, lebih seksi gitu. Keren banget. Pantasan bosnya orang pada cari auranti di sini. Soalnya ya emang simet-simet di sini bosku ya. Ke display juga ya, enak kabeh bosku. Oke, kontes oke. Berarti pemain-pemain kontes banyak juga yang beli di sini ya? Sering. Ada yang nanyakan, ada yang ngambil itu. Wah, keren banget bosku ya. Nah, terus kita next lagi di kiri. Wah, ini banyak-banyak coy. Ini lagi coy. Bagus bosku ya. Ini keren banget nih bosku ya. Widih, ini kiper bos-bosku aja belanjanya di sini bosku ya, auranti ya. Ngeri bosku. Ngeri kalau ini. Kalian lihat ini, nah itu aktif, ini badannya juga hitam. Emang badan hitam itu lebih spesial ya? Lebih enak dipandang. Enak dipandang bosku ya. Terus kalau di badannya hitam kan warna kontraksnya tuh lebih muncul lebihnya, gitu bosku ya. Biru, orange, kuningnya itu keluar semua. Keluar semua. Terus ada yang kecil, anjay ini yang kecil ini. Jahat sekali bosku ya. Kalian lihat ini, nih. Wih. Ini masih 10 cm ini. Masih 10 cm. Kok warnanya udah up sekali ini bosku ya? Ini coba pakai pelet anjas masih 1 bulan ini. 1 bulan? Iya. Pakai pelet anjas bosku ya. Keren coy, kalian lihat tuh. Lihat ini barnya ini masih tumbuh terus bosku ya. Iya, dia masih melebar terus. Semakin nambah umurnya barnya semakin melebar. Membesar. Dan lebih rapi lagi bosku ya nantinya. Ini cakep coy, masih cili bos. Ini gondrong bos, istimewa nih bos. Kalau kalian datang sini lihat istimewa. Ini harga berapaan sih bos kalau kayak gini? Kalau yang kecil ini dengan bakat kayak gini mungkin aku di 1000. Di 1000 bosku ya. Kalau dia udah gede lagi naik lagi. Naik ya, lagi. Soalnya ngendoknya tuh di sini kuat gak ikan makir, sinaktif semua bosku ya. Iya. Sadis coy. Dan juga di sini ada limbata bosku ya. Nih, ini limbata dari? Limbata dari teman. Wah ini aktif banget kalian lihat ya. Tuh dicaplok anjay. Tuh kaca terus ini. Hei, gila dia nyaplok terus bos. Hei, ngeri banget nih, brutal parah bos ini limbatanya bosku ya. Ngeri coy. Hei, parah nih. 3 kali, 4 kali, 5, 6. Hai, gak capek-capek dia bos. 6, masih. Oke, kita mundur, kita maju lagi. 8, 9, 10. 11, wah gila man, ini limbata brutal gini. Gak otak ini limbata, sumpah parah nih bosku ya. Kalau ini lo jual berapa bro? Ini limbata mungkin aku di 1000. Di 1 juta bosku ya. Buat teman-teman mungkin suka limbata yang gak ada otak kayak gini bosku ya. Rim tebal, gak ngotak gigit-gigit kaca nih. Waduh gila bosku ya, mungkin kalian langsung aja kontak di Mas Suplis. Iya. Oke, emang aurantinya mantap-mantap, emang pantas lah di sini bosku ya. Jadi emang beberapa orang emang terkenal-terkenal juga ya, kebanyakan juga sortir di sini ya bosku ya. Nah karena ya emang bagus aurantinya. Mungkin ada pesan-pesan mungkin? Kalau pesan-pesan ya, kalau pesan aurannya ya di bawah ini. Langsung aja di Mas Suplis ya, emang bagus-bagus. Gak bohong bosku ya, emang bagus-bagus. Kalau kalian mau pesan langsung aja kontak Japri di bawah bosku ya. Emang bagus, aku aja puas lah di sini bosku. Kayaknya aku harus segera balik ini, karena takut keracunan lagi nanti. Tidak bisa bungkus auranti bosku ya. Yang penting itu genetik gak bisa bohong ya. Genetik gak bisa bohong. Gak bohong. Makanya di sini sortir garis keras, karena memang kalau kita sudah salah, emang di mana-mana sama ya. Kayak Maru juga kan kita cari yang bar simet, bar tebal. Emang kalau sudah genetik salah ya emang susah juga ya. Sulit. Makanya kita beli di orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang terpercaya yang main di situ, apalagi yang spesialis, supaya kan kita emang ikan-ikan yang berbakat di masa depan, yang punya genetik yang bagus, gak rugi. Jadi kita keep pun harganya makin naik, bukannya kita keep nanti makin gak bagus kualitasnya turun lagi harganya kan, enggak. Kualitasnya emang bagus-bagus bosku ya. Jadi thank you sudah nonton bosku, aku terus tetap smiling, dan kalau kalian mau pesan orang, pesan di sini. Oh, kenapa tidak? Oke, bye bye semua. Dadah. Okay.